Selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Salam sukses tentunya untuk sahabat petani porang. Kali ini saya bersama dengan Pak Basuki lagi panen biji katak. Nah ini bibit kataknya seperti ini ya sahabat petani. Nah, ini dari tunas pertama dan kedua yang mulai ripah. Dan ini mulai diambil dan mau dikumpulkan dan lumayan. Dari bibit katak mini yang isinya 700 sampai 800 sudah menghasilkan bibit katak yang ukurannya hampir sama di bibit di awal. Dan ini juga sudah menghasilkan 40 kilo nggih Pak nggih. 40 kilo ya sahabat petani. Dan ini mulai nyicil, ambil kembali. Jadi proses pemanenan bibit katak di lahan penyemaian 1/4 hektar 70.000 batang seperti ini. Jadi sambil jongkok. Sambil jongkok tentunya pergerakan ini terbatas ya sahabat petani. Jadi tidak leluasa. Tapi yang penting sistem semainya berhasil sahabat petani. Nah ini sahabat petani, nah, ini dikumpulkan dulu di bawahnya sambil cari-cari kembali. Jadi 40 kilo itu pengambilannya berapa kali Pak? Atau nyicil? Nyicil Pak, cuman ya. Nyicil nggih Pak? Nggih, nyicil. Sore-sore manen. Jadi seperti ini sahabat petani. Tuh. Dengan jarak yang berdekatan 1/4 hektar kurang lebih 70.000 batang. Nah ini hasilnya katak. Ini lumayan ini Pak, besar ini Pak. Ini malah lebih besar dari model di awal Pak ya. Terus gini-gini Pak. Gini. Kalau kemarin yang segitu Pak ya? Kalau yang itu. Kemarin bahkan ada yang segini juga Pak. Kalau ini dulu takutnya kan Bu nggak tumbuh, kita kasih dua nggak tahunya tumbuh semua. Oh ngatan. Jadi sahabat petani menurut keterangan Pak Basuki, tanam yang sekecil ini dikira nggak tumbuh, takut nggak tumbuh, ada yang dikasih dua ternyata tumbuh semua. Ya memang benar-benar Pak Basuki inilah yang dari awal ikut membantu penanaman dan merawat sampai porangnya ini sudah mendekati masa dorman. Dan ini juga panen katak pun juga Pak Basuki juga selalu dilibatkan untuk proses pemanenan. Dan mereka curah hujannya pripun Pak? Masih sering hujan? Sering Pak, sering hujan. Gitu. Masih cukup. Di aman gitu tanaman ini. Jadi tidak perlu bahasanya ditambahkan air, tidak perlu penyiraman. Jadi yang penting sahabat petani kalau tanam porang itu ngikuti musimnya ya, musim tanam. Jadi kita nanti malah tidak kesusahan untuk dikocor seperti itu. Kalau kita ikuti musimnya nanti sampai dari tanam sampai dorman pun juga aman tanaman porangnya. Katanya banyak nih. Nah ini ya sahabat petani, seperti inilah proses pemanenan bibit katak.
Malah boten panas lho Pak niki, Pak. Delesep-delesep. Adem. Adem nggih. Oh. Nah, anyep. Ini sebagai gambaran sahabat petani porang yang punya lahan luas ya. Punya lahan luas, kembangkanlah dulu dari bibit katak mini yang sekilo isi 700, 800. Nah, itu ketika dua musim sahabat petani nanti bisa panen 2 sampai 3 kilo. Nah, ini nanti tolong, Pak. Nah, ini yang Pak, itu besar itu, Pak. Ini yang mantap sekali itu, Pak. Besar. Dari bibit katak mini loh sahabat petani. Karena perawatannya yang bagus, pengolahan lahan, sistem semai ini berhasil. Kalau Pak Kani dulu ini ya Pak ya, pupuk dolomit, dolomit ya, kapur, ya. Terus hasil fermentasi pupuk itu fermentasi pupuk. Disebar gitu kan ya, Pak ya, sebar. Disebar terus dibaca gitu kan Pak. Langsung dibikin gulutan, jadi tidak dikasih di setiap lubangnya, jadi langsung diaduk, langsung ditebar seperti itu. Terus pupuk iroto ngoten lah Pak iki. Nggih. Kalau kita modal mini memang bagusnya dari bibit katak mini ya sahabat petani. Cuman yang sahabat petani perlu tahu ya, kalau sahabat, bibit katak mini kita butuh perawatan ekstra, terutama untuk pembersihan kurma juga harus diperhatikan. Dan kalau sistem semai dengan jarak rapat seperti ini, keuntungannya dia malah tidak mudah layu atau daunnya kering, karena ini awet lembab kalau sudah rapat seperti ini. Tapi kalau kita tanam dari bibit katak mini, terus kita bikin jarak langsung 25 cm ataupun 30 cm di lahan terbuka, itu banyak sekali resikonya. Daunnya layu, daun kebakar, nanti batangnya roboh, nanti selebnya akan mati. Tapi kalau kita sistem semai seperti ini, dengan kondisi rapat seperti ini, kondisi tanah di bawahnya ini awet lembab, jadi malah makin subur tanaman porangnya. Dan ini rata-rata tumbuh 90%, ini bibitnya tumbuh semua. Tumbuh semua. 90% lah ya ini. 90% lah. Oke, ambil sendiri. Lumayan ya itu tadi. Kalau kita beli bibit super dari umbi yang sekilo isi 5, itu modalnya sangat besar sekali. Jadi lebih baik kita seperti ini. Jadi keuntungannya Pak Kani nanti di musim kedua, ini kan mau dikembangkan kurang lebih 1,5 hektar. Dari 1/4 hektar isi 70 ribu batang, besok mau ditanam di lahan luasnya 1,5 hektar seperti itu. Dengan bibit yang rata-rata nanti, kalau menurut saya ini ada yang 3, ada yang 5 on, ada yang bahkan mendekati angka 1 kilo sahabat petani. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian video di pagi hari ini. Terima kasih sahabat petani yang ikut nyimak video saya. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih sahabat petani. Salam sukses untuk petani porang baik di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Salam petani porang Lampung, Pak. Mantap. Mantap.